Penyanyi bernama Arilian Akaira Malam atau yang akrab disebut Alam Mbah Dukun maju dalam Pilkada Kota Banjar, Jawa Barat. Alam mendaftar ke KPU sebagai calon wakil wali kota Banjar melalui jalur independen atau tanpa didukung oleh partai manapun. Fenomena artis dan penyanyi dalam pemilihan kepala daerah sudah menjadi hal yang umum di Indonesia. Popularitas mereka sebagai public figure seringkali dimanfaatkan untuk mengingatkan, maksud kami meningkatkan perolehan suara dalam pemilihan. Hal ini juga terjadi dalam Pilkada Kota Banjar, Jawa Barat, di mana seorang penyanyi dangdut bernama Arilian Akaira Malam yang lebih dikenal dengan nama panggung Alam Mbah Dukun ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2024. Alam daftar ke KPU Kota Banjar di hari kedua pendaftaran, Rabu 28 Agustus 2024. Alam berpasangan dengan Ahmad Dimyati sebagai calon wali kota Banjar itu datang ke KPU Kota Banjar dengan diiringi rombongan tim sukses. Keduanya daftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Banjar melalui jalur perseorangan atau independen, di mana mereka maju di pilkada tanpa dukungan dari partai manapun. Pak Haji, gayanya Pak Haji. Gaya Pak Haji. Salah saya belum punya kalangan, tapi ingin mencoba kayaknya. Dan diterima masyarakat Banjar. Apa yang akan menjadi misi dari pasangan ini Pak, nanti Pak, untuk membangun kota Banjar Pak? Ingin sama-sama membangun sukseskan warga Banjar. Karena memang masih ada ikatan saudara. Jelajah, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.